Baik teman-teman ya, nah ini ya. Nah ini durian montong, tapi sayangnya ini pas belum tua ya teman-teman ya. Kurang enak gimana? Ini surga dunia ada di sini, di depan rumah. Seperti itu, tanam durian seperti ini ya. Tuh, coba lihat sampai ke atas ya. Untungnya saya nggak pakai helm ya teman-teman ya. Nah, yang panen baru datang ya teman-teman ya. Ini tali ini ya teman-teman. Yang panen baru datang. Jos ini. Mas apa mas? Mas apa pohon? Mas apa jeneng sampean kok? Udin. Mas Udin. Mas Udin wah ini. Wah anaknya telu mak iki ini mas yo. Jos iki. Oh iki ya teman-teman ya yang baru datang loh. Ini yang baru panen ya ini. Sampai ono sing pecah teman-teman loh yo. Simpen ya loh. Sampai waduh bismillahirrahmanirrahim. Iya ini manisnya lembut durian susu ya teman-teman ya, manis saja lembut manisnya. Ini 184 ya teman-teman ya, ini 184 berarti harganya 25 ribuan. Terus ini kira Mas Adi 20-an nih. 20, 30, 25. Bagi ini teman-teman ya, yang ini harga 20-an ini. Ini 20. Yang ini harga 30 ini besar ini. Ini harga 30 besar ya teman-teman ya. Yang ini 25 dua lagi Mas. Mas 25. Nah, ini 25 ini. Ya. Ya ada 25, 20, 30. Nah, seperti punya saya ini harga 30-an ya teman-teman. Ini 30 ribu maksudnya. Yang 10 ribuan. 10 ribuan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berada di Desa Tempuran, Pak G. Baik. Pak Sinten, Pak? Pak Slamet. Pak Slamet nggih. Teng kene iki Pak Samai sing gadang. Oh, niki Pak Slamet, tapi sing gada griya ini Pak Samai katanya ya. Gye. Tapi orangnya lagi keluar, teman-teman. Nah, ini sama teman saya Mas Dwi sama Mas Adi ya dia. Nyampe Desa Tempuran ya, teman-teman ya. Nah, coba suasananya seperti ini. Nah, ini nanti tunjukkan ya. Ini depan rumahnya ada durian montong ya, teman-teman ya. Nah. Ini ya durian montong loh, teman-teman. Loh, tinggal metik aja ya. Lah. Teman-teman main ke sini tinggal metik kalau mau beli durian montong ya. Ini surga durian ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini juga ada yang habis dipanen ya, teman-teman ya. Coba kita lihat juga lo ya. Jadi mumpung ada di sini kita lihat durian pohon durian montongnya. Ini lo. Ini bekasnya ya, teman-teman ya. Lo ini durian montong ya. Deket-deket ya, teman-teman ya. Loh, seperti ini ya, teman-teman. Ya. Jadi mungkin teman-teman kemarin yang tanya, "Mas, buat video seandainya mau beli durian metik sendiri." Loh, ini. Lah, ini tepat ini, teman-teman ya. Ini cocok sama komentar yang kemarin. Subscriber yang tanya kemarin, "Pak, Mas ya, gitu ya, seandainya mau beli durian metik sendiri lah ini teman-teman lah. Lo tinggal metik sendiri ya teman ya. Lo ini pohonnya deket ya. Lah selain itu ini ada kopi yang nggak pernah lihat buahnya kopi nih. Lo kopi tinggal metik aja ya teman-teman ya. Nah ini saya lo ya yang depan saya ini. Ah yang itu. Nah, ini saya keliling-keliling dulu karena orangnya lagi keluar katanya. Pak tak meriki Pak gue kulo ya. Nah, izin dulu sama orangnya teman-teman ya. Gak enak tiba-tiba saya video kan gak enak ya teman-teman ya. Lo ya. Lo teman-teman ya apa sampean. Lo tinggal metik toh. Yang kemarin tanya. Yang kemarin Pak tanya apa buat video.
Ya, beli beli durian langsung bisa metik sendiri ya. Main ke rumahnya Cak Samai di Tempuran, Desa Tempuran ya. Ini. Baik teman-teman ya, lah ini ya. Nah, ini durian montong, tapi sayangnya ini pas belum tua ya, teman-teman ya. Enak, kurang enak, kurang enak gimana? Ini surga dunia ada di sini, di depan rumah seperti itu nanam durian seperti ini ya. Tuh, coba lihat sampai ke atas yo. Tuh, ini. Untungnya saya enggak pakai helm ya, teman-teman. Ya, kemarin ada yang nyaranin kemarin harus pakai helm, Cak Mit gitu ya. Tanpa pakai helm aman ini. Loh ya, karena ini masih muda. Tapi kalau sudah tua, jangan, mati kita ya. Ya, lah jadi teman-teman ya. Ini saya sekarang ada di Desa Tempuran, saya ulangi lagi, mencari durian. Jadi saya ketemu pohon durian ini sangat pendek sekali dan juga sudah lebat ya. Duriannya seperti ini. Ini sama teman-teman saya. Gimana Mas rasanya di sini Mas? Dingin apa enggak Mas? Rasanya sejuk di sini ya. Itu sejuk. Sejuk ya. Seger. Seger. Bawahnya pegunungan banget. Ya, jadi seandainya jalan-jalan ke sini enak Mas ya. Jadi suasana yang sering ada di kota, ya. Main ke sini hawanya beda Mas ya lo. Betul. Coba Mas, deketin Mas. Oh ya teman-teman ya lo. Mantap guys. Mantap ya teman-teman lo. Ini durian montong ya teman-teman ya. Baunya harum. Mas apa jenengnya? Mas Dwi dari mana Mas? Pasuruan kota. Lo ya mantap ya. Bisa main ke Desa Tempuran. Desa Tempuran. Pak Samai katanya lo. Lo ya mantap teman-teman ya. Mantep. Wes ini buat rekomendasi ya, rekomendasi buat jalan-jalan. Nah, loh. Ini teman-teman, loh, bagus ya. Tadi tuh nanti seandainya mau main ke sini karena jalannya sulit, ancar-ancarnya sulit, langsung tanya sendiri sama orangnya telepon nanti ya, oke? Okay? Nah, kita lanjut keliling lagi ya, teman-teman ya. Tuh rumahnya di situ ya, teman-teman. Nah ini rencananya saya mau sama teman-teman ini mau beli banyak ya teman-teman ya. Tapi orangnya keluar katanya habis panen juga kemarin. Nah ini. Coba. Aduh. Ya. Suasana kedesaan sangat bagus sekali ya. Coba kita sama keliling-keliling dulu ya. Jadi mumpung ada di desa sini saya akan review keliling-keliling, muter-muter. Nah ini pohon apukat ini ya. Jadi pendek-pendek ini, seandainya berbunga, panen, wes gak usah manjat, tinggal metik. Kurang enak apa ya, punya rumah sebelah sini rumahnya. Terus sampingnya ini pohon durian, pohon apukat. Waduh, cocok ini rek, cari orang sini ya, enak ya. Nah teman-teman ya, lo ini pohon durian semua ya teman-teman ya. Nah, pohon durian teman-teman ya. Pohon durian bro. Durian just mantep. Oh bagus ya lu, mantep ya teman-teman ya lo. Ini sama kawan-kawan yang ada di sini lo. Nah ini ya, ini montongnya yang baru yang habis panen tadi ya. Ini. Buat kira-kira masuk ke masuk. Terus mas. Enak. Enak mampu nih ya. Mantap. Ini montongnya teman-teman ya. Dari mateng pak. Ini kiloan ini pinter lah meriwa. Sekalan dosok. 40 ya. Jadi nih ya, ini per kilonya 40.000 ya teman-teman ya di sini ya. Per kilonya 40.000. Ini. Oh, no 1 kilo iki. Lebih ta? Lebih, Pak. Lebih. Ini paling apa lemontong iki, Pak? Ini paling seminggu. Seminggu ini, Pak ya.
masih belum matang, maksudnya belum sempurna matangnya ya teman-teman ya. 4 kilo. Ini sudah tua tapi belum sempurna matangnya. Ini bobot 4 kilo yang ini ya. Ini per kilonya harga 40.000 Pak ya. Ini yang lokal ya teman-teman ya. Lah sing lokal piro nih Pak? Sing lokal ya. Sing niki paling 40 ngeten iki. Ya sing cilik-cilik Pak lho. Ngeten-ngeten iki sakit 20 selangkung. Ini teman-teman ya. Lah sing alit ngeten paling ge gasal kelas. Yo lah sing ngene ya sing alit tadi. Mas dolek Mas. Ayo ya dolek ini. Lup. Pecan oleh ya ten anu le. Iki apa Pak? Duren apa iki Pak? Sing gede ya. Dukun duren oren ya, bukan Pak. Si Mas bukan. Niki duren lek mboten keliru niki namine matahari ya. Oh, duren matahari ya teman-teman ya. Duren si Mas. Si Mas ya. Ono ning kene iki Pak. Lepete ngono apa nih? Putih Pak. Lek kuning-kuning biasa. Kuning biasa, bukan kuning sing oren Pak ya. Ah, bukan oren. Yang oren kuning-kuning apa lho, Mas? Tapi duren apa sih Mas itu mana yang duren oren ya warpe? Apa kan duren Mas itu masih kebo 15 aja. Ini di mana? Mas. Ini kita bisa. Ini tak apa-apa yang nanggong. Cepat dibuka. Sing lebih pahit nih ya. Enggak sebeli pahit ini, lebih pahit. Ya mari gue aja no. Oh, apa ibu? Lokal apa? Enggak lokal tuh toyo ini. Ki lebih pahit di anu untuk kamar kasur. Masih dipelikan ya teman-teman ya. Orang belakangan lebih baik cuma kerawang. Ya kerawang. Ibu bilang. Ketukan duren aja, tapi sih kok ketukan duren yang mendem ya. Tadi dalamnya juga banyak ya teman-teman, jadi banyak ya teman-teman. Sembarang ya dibuka nosis, sembarang ya bu. Lapin tenar kok ngeten ibu, kali bu regane. Regane paling deh, tidak dosa ngeten. Tidak dosa bu. Sepun tuh nih, sengaja nih. Ini macam-macam ya harganya ya, ada yang 25, 30 per variasi yang kecil piro 15 Bu ya. 10. 10 iki. Gitu. Piro? 20. Masuk larang ya rek, 20. Sego iki 20 jare teman-teman. Iya, iya. Nah, teman-teman ya, kalau seandainya beli di sini bisa langsung dibukakan seperti ini. Alat mas ya kurang buka mas jangan loros tangannya kan. Oh ini ya teman-teman. Oh ini ini Pak atas ya enggak tempuh ya coba sama mas rasanya apa atas ya atas ya iya sih coba ya teman-teman ya ini saya ambil ya Bapak. Ini saya coba ya rasanya seperti apa. Ini rasanya manis legit ya, manis sama legit ya teman-teman ya. Tapi ini idealnya besok atau dua hari lagi, Mas Yul. Idealnya besok atau dua hari lagi rasanya. Ini. Tapi enak, manis legit. Tapi kurang sempurna, kurang nyes gitu, karena tadi itu ya. Nunggunya anu. Dagingnya tebel. Nunggunya belum datang, Pak. Masih panen, Pak? Masih panen. Oh, masih panen.
Ya mas, kenten jam piro mas perkiraan mari mas? Perkiraan sore. Nggak sampai. Mungkin setengah jam lagi. Oh setengah jam, kalau setengah jam lagi nungguin aja. Ya, ya apa nungguin mas? Mungkin sinyalnya HP apa mas? Kan, mas? Mas, kalau sempatnya harus nyalip belas dong. Teman-teman ya. Bukan mas, ini bukan pinggir. Pinggir apa? Buka tak? Ini kan bisa mau. Ini teman-teman dulu. Mas, mas, tahan mas. Saya buka lagi, saya buka. Ayo, ini apa loro? Apa? Wongnya gede, banyak loro ya teman-teman. Loro. Oke ini teman-teman ya Pak Sama ini ya yang punya teman-teman ya. Ini yang di desa Tempuran Pak ya. Oh ini ya banyak ya teman-teman dulu. Oh iya. Oke ini duriannya banyak ya tinggal milih ya. Nanti teman-teman ya bisa dibuka ya. Bisa dibuka di tempat, dibawa pulang atau dijual lagi juga bisa. Tergantung teman-teman ya, mau beli, dijual lagi, dikonsumsi sendiri bisa. Bervariasi, harga juga bervariasi ya. Ikuti sampai selesai ya videonya ya. Ya macam-macam ya banyak. Nah ini ada yang terasa semontong teman-teman ya, ditimbang. Ini harga 4 kilo setengah teman-teman ya. Oh bukan bobotnya 4 kilo setengah ini ya. Jadi kalau transaksi montong langsung di anu di foto kita sampaikan anu nih. Montong berat 4 kilo setengah. Ada jalur montong ya. Ada jalur montong. Tak si do lokalan. Yo, ayo duduk nang aku Mas. Kau waktu itu Piro mas? Ini montong. Berat? Beratnya 4 kilo setengah. Harga? Per kilonya 40.000. Harga 40 nya? Kalau di bawah kan 50. Di sini 40.000 guys. Ya ya teman-teman ya. Ya rekomendasi Pak Sama. Rekomendasi Pak Sama iya. Lagi saya tak tanya biar tahu. Mas, mas siapa mas jenisnya mas? Samen mas? Mas Hadi. Mas Hadi mas iya. Beli ya mas Samen mas? Sudah ini rencana mau dijual lagi apa anu mas? Oh, dijual lagi ya ini Mas Hadi ya, Mas Hadi ngambil dari Pak Sama ya teman-teman ya. Mau dijual lagi ya teman-teman loh duriannya. Ini durian lokalan ada tadi itu ya, lokal ada, montong juga ada ya sini ya. Kebanyakan lokal mas oh. Oh ini podo gawe selfie kabeh teman-teman ya. Ini dibongkar ya tuh. Tuh ini ya. Lu agak-agak kuning Pak yo. Ini. Monggo, rasa apa ya rasanya Pak sih? Teman-teman ya. Tadi itu baru disemandi sini langsung dibongkarkan sama orangnya. Coba saya makan ya teman-teman ya. Yang ini saya makan ya. Ya tadi ya. Coba saya makan ya teman-teman ya. Ini apa urusannya ya? Itu ada yang transaksi ya. Sekalian saya makan ini. Terima kasih pasamnya iya orang jalan tadi. Lalu kita pengen di foto ini cek manggil ke pengen cek nama ini. Oke. Manis ya. Kuning gak warnanya? Tan mas, lek, dolek lokalan kurang beberapa hari 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 udah ada omes juga, tapi matang gampang lah ya itu, tapi soalnya sih siap buka sekarang ya iya ngomong ya, teman-teman ya ini udah ada
Ya, teman-teman ya. Banyak uji cobanya, testernya banyak teman-teman ya. Nah, tadi itu seandainya mau main ke sini bisa dikonsumsi sendiri maupun di kulak atau mau dijual lagi ya teman-teman ya. Itu. Tinggal mini ya teman-teman ya. Ini ada yang 3 kiloan 2 ya. Per kilonya harga 40. Teman-teman ya. Oke, siap Pak Samai. Sampun, Mas. Oh ya, oke ya teman-teman ya. Loh, jos. Tuku piro, Mas? Sing siji, sing 3 kiloan siji ambek sing 100.000. Sing 4 kok iki dolah 25an, Pak. Sing 100.000 dapat 4 mari, Pak. Jadi cukup mundut montong setunggal. Sing 3 kilo Mas ya. Okay. Terus iku. Iku jupune Dik, jopo ndak apa-apa Pak, dereno jopo Pak. Kali sing manis. Tanakan iki, Pak. Petanakan iki ta? Tanakan sing iki apa-apa ya wis, ya wis, bareng wis. Sing penting yang buka sekarang Pak, yo. Nah, ngene Bu. Sing penting buka sekarang Pak, 100 dapat 4 Pak. Tuh, sing motongnya di Mas, kemudian Mas. Mila sing bunder apa sing? Ya mesti sing bunder ae, Mas. Lah ya iku, sing gepeng kok. Gepeng si anu nek to. Yo pas ketemu buku kira kepikiran tapi yo goblok. Pontok cek ketemu ae. Pesen nek kurang sama ini. Piye kok iki pira kok kayak kita? Yo opo oh, ndak tega terus aja cicili. Wah 80 Pak. 80 wis. Yo kok 80 langsung gak anu lho 80 wis. Wis, wis. 80 wis. Yo. 80 Mas. Tuh teman-teman yo oleh montong rek. Rego bapak cak kilo setengah iki. Dikir rego 80. Alhamdulillah terima kasih yo. Ya sing ndak ciri Pak, sing ndak ciri Pak. Nah, ini saya beli montong yang harganya 40.000 kasih bonus. Ini bobotnya 1 kilo setengah ya, padahal kecil banget loh. Ditimbang 1 kilo setengah. Tapi sampean dulu masih mahal sih kayak gitu. Ya ya. Blenger. Tapi satu katanya blenger ya. Rasanya satu ini sama seperti dapat makan 4 ya, Pak ya. Makan 4 yang harganya 100.000. Baik, terima kasih teman-teman ya. Bagi ya tadi ya teman-teman ya. Tadi itu ini ada tamu. Langsung dibukakan seperti ini ya teman-teman dulu. Mantap lu. Bukan loh itu lu. Oh, agak kuning ya jos. Kasihkan Pak lu. Teman-teman tak tutunkan di wong emang. Oh ya, tamunya ada di sana ya teman-teman ya. Jadi itu tadi kalau saya mau beli langsung dibukakan langsung ke petani duriannya ya seperti ini ya. Baik, harganya saya tunjukkan harganya. Ini ya seperti ini. Nah, ini ya. Ini besar-besar, teman-teman ya. Ini. Oh, ini. Ini 100 dapat 4 ya, teman-teman ya. Ini 100 dapat 4 berarti harganya 25 ribuan. Nah, terus ini kira Mas Adi 20-an nih. 20, 30, 25. Oke, ini teman-teman ya. Yang ini harga 20-an ini. Ini 20. Yang ini harga 30 ini besar ini. Ini harga 30 besar ya, teman-teman ya. Yang ini 25 2 ini, Mas. Mas 25. Yang ini 25-an ini. Ya. Yang ada 25, 20, 30. Nah, seperti punya saya ini, ini harga 30-an ya, teman-teman. Ini 30. 30, 30 ribu maksudnya. Yang 10 ribuan. 10 ribuan. Iya. Tunggal iki, nggih. Tunggal iki, Pak. Kula sing kali, Pak, Bapak sing pesen kali. Sing 10-an. Nah, ini 10 ribu seperti ini ya, teman-teman ya. Ini dipilih no.
Aku pesen 2 Pak nggih sing 10 ribuan Pak nggih. Mas Adi piro Mas sampean Mas Adi? 1 Mas Adi 1. Mas Adi kula 2 Mas Adi 1 Pak. Itu dicarikan yang 10 ribuan ya teman-teman ya. Nah ini. Ono maneh enggak? Enggak apa-apa wis tuh. Ini 10 ribuan ya teman-teman ya. Oh ini 10 ribuan. Terus tak oh. Iki padha metu kan. Tuh, tak tuku 3 wis. Mas Adi, lu Mas Adi pen milih yo. Ojo milih sik sampean. Iki wis, yo wis, yo. Nah, ini yang 3 ini saya ambil saya. Iya, ya teman-teman ya. Ambo. Tuh lagi. Tuh ya. Ini teman-teman ya, lo. Pinten? Budi, niki 25. Mateng ya. Oh iya, betul. Ini nih. Bingung ya teman-teman ya. Ini tadi ya teman-teman. Ini harga 10 ribuan. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 10 ribuan. Ini 30 ribuan ya teman-teman ya. Besar-besar ini ya. Yang ini 25 ribuan 100 dapat 4. Nah ini harga 15 ribuan. Harga 15 ribuan ya. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang 10 ribuan, 15 ribu, 20, 30 ya. Yang harga 40. Cukit tuh apa mas, cukit mas. Itu ya seandainya ragu bisa dicukit ya teman-teman ya seperti ini. Oh, masih ya mas, jos mas. Lagi pahit ya kayaknya. Piro ada kopi rek mas? 15. Ya harga 15 ribu ya teman-teman ya. Jos ya mas? Manis toh. Oh, jos wes. Manis toh kayak Mbak Yola. Ya. Baik ya teman-teman ya. Jadi banyak pilihan. Ini. Banyak Pak sama iya. Mantap guys, recommended. Ya. Pak, hafal nomor telepon nih sampean Pak. Nggih. Coba sebutkan Pak. 088 1036 1069 73. Begitu ya teman-teman ya. Seandainya mau pesen bisa hubungi Pak Samai di Desa Tempuran. Baik, saya informasikan ya. Nanti jangan tanya Sherlock sama saya. Langsung telepon Pak Samai minta Sherlock sama Pak Samai ya. Saya sendiri agak sulit masuk ke sini tadi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lah ini ya. Ya, ini sudah borong. Kita sama teman-teman borong ya. Ini saya punya. Ini Pak, aku ini Pak. Yang ini yang 100 ini terus tambah ini Pak ya. Itu. Di mana? Di pasar kita pesan bisa Mas. Iya, siap kafe. Begitu ya teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis guys. Gratis nih. Iki ora oleh rego 15 sewan Mas yo. 15.000. Waduh, mantep besar-besar 15 sewan. Manis pahit. Manis pahit. Tuh. Dapat 10 ribuan. Sama yang besar ya. Ini ya. Yang panen baru datang ya teman-teman ya. Ini tali ini ya teman-teman. Yang panen baru datang. Oh, jos ini. Mas apa Mas? Masak pohon. Mas apa jeneng sampean kok? Udin. Mas Udin. Mas Udin wah ini. Wah anake telu mak iki ngene Mas yo. Jos iki. Oh iki ya teman-teman ya yang baru datang lho. Ini yang baru panen ya ini. Sampai ono sing pecah teman-teman lho yo. Sing leker. Oh, ini jos ini, lo apa yang pecah ya? Ini masak pohon ya teman-teman ya. Kalau nyari yang masak pohon ini baru panen lo masak lo melekir. Yang ini enak ini, tapi kalau seandainya buat besok baru ya. Oh, masak pohon lo teman-teman ya. Banyak masak pohon ini dipanen tadi jatuh pecah teman-teman ya. Wah, enak mampu mas. Enak. Asli. Wah, ngalik mumet sirah. Wah enak itu. Monggo sampai pendet pun itu. Iya, sedang.
Buka mas. Dari ngelundas tapi. Buka mana? Ya, buka ya. Tadi. Iya. Di motongnya. Itu sisa tuh. Vario mas, Vario mas. Vario to sembarang wes. Sing Vario. Tuh ini. Tak melarat ya, Mio. Tak apa-apa mas. Bocos kira teman-teman ya. Coba mas rasanya mas coba. Bingung karo PDW bos. Oh iya sing bagian menek ijo sih iki. Mas Udin iki. Sing bagian penak. Melok manjat tebing sampean sakit mas yo. Mundurin dia mas tadi mas. Bau mas. Dendi? Proto. De proto, coba nang proto ngono yo. Yo perasaane mas. Kan manis tak? Tidak ada pahit ya? Belum. Mas tak iya? Belum baik, kurangnya. Loh manis. Manis. Ini mendung. Masih mendung manis ya teman-teman. Kulun. Ini teksturnya durian susu guys. Tidak ada pahitnya tapi manis. Manis jadi ini durian susu. Durian susu. Mulai mantap. Pinter ya. Mulai pinter durian. Joss. Bonjur. Guys. Manis guys. Manis ya. Dibuka guys. Ini teman-teman ya lo. Sampak. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lebih. Oh iya ini manisnya lembut. Durian susu ya teman-teman ya. Manis saja lembut manisnya. Teman-teman ya. Endi sing mrico iku Mas, pinro durian mrico. Ono Mas. Kira lho iki ketek korek durian 10.000-an yo ketek kok. Sekadung oleh wis ndak popo wis. Yo, iku cilik-cilikan. Baik yo, iki yang besar ini 15. Yang kecil 10.000-an. Lah aku sing dodol. Lho Pak Samair so gitu menake sapi ini lho ya. Selain duren sapi iso Pak Samair. Palene bati duren yo. Masak ya. Ah, sedap ini. Ini. Bisa ya. Burung ya, ini Pak Samair. Ini sapi ya. Oh ya teman-teman ya, siapa yang kemarin mau tanya, aduh, yang kemarin ya, yang kemarin mau beli borong harga durian 10.000-an, lo iki, ya oke, 10.000-an ya oke teman-teman ya. Tapi yang cilik, yang besar ya enggak. Oh seperti ini bisa 10.000, 5.000 ya teman-teman. Lo 5.000 ini ya, ini kecil ya. Yang lain ini 10.000. Ya bervariasi ya, intinya bervariasi ya, harga bervariasi ya, tergantung kondisi dan kualitasnya ya. Iya teman-teman ya. Banyak teman-teman ya, lo durian yang kecil ini, yang anak-anak ini. Yo anak-anak yo, lo kuning ya teman-teman yo, isi ini lo kuning lo, mas, rasanya apa mas? Lagi baik, mantap mas. Enak pisan teman-teman yo, rasanya yo, lo. Ya teman-teman lo ya, kecil ya teman-teman. Kan lihat beli kan 3.000. Lho. Sing WE Mas Galih mang piro? 1 sampai 1 kali semontoke 3 kilo. Berarti 1 si 120. Oh, bagi ya teman-teman ya borong ya ini ya. Lo ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Mas ya, lo. Jos ini montong kecil ini yang tadi ya. Wes, montong bisa. Nah, montong yang 3 kilo ini. Nah, ini 1 kilo setengah, jangan lupa. Wes, warkabe, podo ngelus, ya podo pusing semua ya, ngelu ya. Ketuk wes. Nah, buang ini.